Oke teman-teman, bagian saya channel Sonic Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru yang telah hadir di Mobile Legend ya teman-teman ya, yaitu event Diamond Fall yang telah hadir di Advanced Server ataupun juga di Original Server. Nah di sini untuk event ini seperti biasa ya, itu kayak kita melakukan penggalian atau dig diamond, dimana untuk setiap penggalian itu kita harus menggunakan diamond. Kita bisa gali yang satu kali ataupun gali yang 5 kali, dan itu harganya sesuai ya dengan jumlah yang kita gali. Di event Diamond Fall ini itu kita bisa ngedapetin prize pool ya teman-teman ya, yaitu semacam diamond yang terkumpul di dalam diamond besar ini. Jadi ya, di bawah ini kan ada tulisan diamond saat ini, itu adalah jumlah diamondnya yang bisa dijadi prize pool. Selain itu juga ada prize pool sampingan seperti skin-skin dan hadiah-hadiah lainnya yang bisa kita klaim selama kita melakukan penggalian. Jadi di sini ada semacam border, ada fragment, ada XP card, lalu ada emote-emote real yang bisa kita klaim ya saat kita melakukan penggalian-penggalian. Jadi ada semacam hadiah itu. Namun untuk hadiah utamanya ya adalah diamond yang terkumpul dari penggalian ya, atau dig diamondnya tersebut ya. Jadi kalau begitu pecah, maka kita bisa mendapatkan puluhan ribu diamond dalam event Diamond Fall ini. Jadi ya hoki-hokian juga teman. Di sini saya punya tiket satu ya, ini sisa event yang sebelumnya ya kalau nggak salah ya. Kita coba, dan di sini kita dapat tiket ya sebesar 20 atau sebanyak 20. Jadi seperti itu dia teman-teman untuk event Diamond Fall yang telah hadir di Original Server, dan ini untuk peraturan dari event Diamond Fall ini. Untuk event ini sebenarnya itu rutin banget hadir di Mobile Legends, jadi sering banget hadir. Dan mungkin bagi teman-teman yang suka mengadu kehokian untuk melakukan gacha-gacha mengharapkan puluhan ribu diamondnya, maka untuk event ini jangan sampai kelewatan ya, karena worried banget kalau teman-teman hoki ngedapetin Diamond Fall-nya ya. Selain itu juga seperti biasa untuk event ini pasti ada event spin gratisnya, dan di sini juga kita bisa melakukan pre-order untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini kita udah bisa melakukan pre-order di event Diamond Fall ini, dan seperti biasa di tanggal 11 Februari itu kita bisa login untuk mengklaim hadiah dari pre-order yang telah kita lakukan. Jadi kita dapat tiket free ya atau token free untuk kita melakukan penggalian di event Diamond Fall. Lumayan lah ya, bisa ngambil-ngambil hadiah-hadiah yang ada di setiap penggaliannya. Kalau untuk ngarepin yang prize pool Diamond Fall-nya itu sepertinya agak susah ya, karena kita perlu modal diamond yang banyak ya untuk melakukan penggalian. Lagian juga hoki-hokian ya temen ya, kalau kita kena ya dapet, tapi kalau nggak kena ya nggak dapet. Diamond kita yang udah kita gunakan itu pastinya bakalan hilang. Jadi itu dia untuk event Diamond Fall yang telah hadir di Mobile Legend. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman untuk ikuti eventnya, baik event spin gratisnya juga. Terima kasih teman-teman telah nonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.